Apa kabar adik? Alhamdulillah luar biasa. Yes, 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 Allah Akbar. Ya. Ada yang sudah meningkat hafalannya? Hafalan selama tahfidzkan di sini, ada yang sudah meningkat hafalannya? Syukur ya, alhamdulillah. Jadi selama 7 hari. Ya, kemarin ada beberapa hari di Jakarta, orang mau kasih tahu. Pertama, ini ada Bang Habib, ada Bang Sandi, ada Bang Sandi. Ya, setelah kita berterima kasih kepada Allah yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat bernapas, bisa kita datang di sini. Terima kasih buat Bang Sandi, buat Bang. Coba, sampai mereka rela korbankan waktunya untuk antum. Paham? Paham. Jadi, Abang harap setelah ada semua pulang dari sini, siapapun gurunya hormati. Karena kenapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenal Ali bin Abi Thalib? Nah, sahabat siapa? Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku adalah hamba yang bila mana orang itu mengajarkan walaupun satu huruf. Sekalipun orang tersebut ada di sekalian mengajarkan satu huruf, hargai ilmu. Sekalipun kawan adik itu sendiri. Paham? Yang pertama, pulang dari sini hargai gurunya. Ya, paham? Yang kedua, ya, setiap mau menghafal Al-Quran, sebaiknya kita jaga adab. Paham? Jaga adabnya gimana? Ya, kalaupun itu jaga adab, mulai dari mulai menghafal Quran, berwudu. Ada yang batal wudunya sama hafal? Ada? Nah, usahakan berniat. Mulai dari wudu itu, ya Allah aku berniat, aku jaga wudu. Bisa? Karena dalam suatu riwayat dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenal Imam Syafi'i? Nah, Imam Syafi'i, nama panjangnya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Makki Al-Muqtadi. Al-Muttalibi dikarenakan nasabnya bertemu dengan kakek Rasulullah. Paham? Nah, Imam Syafi'i saking cintanya terhadap Al-Quran itu belum menghatamkan Al-Quran 60 kali setiap hari. Nah, itu kenapa? Karena cintanya Al-Quran, cintanya terhadap Al-Quran sudah ada. Nah, mulai dari sekarang nih, mumpung umur adik-adik umur berapa? 11. Nih? 11. Masmu ya, ada yang 11, ada yang 10. Abang harap selama usia muda ini mulailah coba ditingkatin hafalannya. Hah? Adabnya juga dijaga, akhlaknya juga dijaga. Karena Bang, ada yang tadi yang bilang tolol, siapa tadi? Angkat tangannya jujur, yang bilang tolol. Nah, besok jangan lagi itu lagi ya. Udah ngapal, ada berapa juz? Hah? Satu, mudah-mudahan bisa tahun depan 5 juz insyaallah. Atau bulan depan lah, bulan depan 5 juz. Berapa juz? 1,5. Sidik, ada berapa juz? Nah. Sudah berapa juz? Jadi Abang kasih tahu sama adik-adik kalian di sini, percuma kita punya hafalan, tapi kalau adab dan akhlak kan ya. Ya. Adabnya sama guru, baru aja Abang tadi baca adab-adab itu. Maka Abang teringat adik-adik sekalian dan diri Abang sendiri. Jadi mulai pulang dari sini, ini kapan apa selesainya? Besok. Ah, minta maaf sama Bang Sandi kalau misalnya buat Bang Sandi marah terus, Bang Habib. Untung orang-orang ini sabar. Untung aja. Sempat gak sabar orang ini udah habis semua. Kalian semua. Ya, terima kasih lah, udah sabar orang-orang. Ya. Juga yang kedua, adab. Tiga, Quran surah Al-Hujurat mengatakan wala tajassasu wala yartab ba'dukum ba'dhan. Ya. Dalam surah itu kita jangan saling gibah. Pertama. Ya. Yang Abang tekankan di sini jangan bully. Jangan bully. Kemarin ada dengar Abang ada bully siapa? Hah? Siapa? Fahri. Fahri. Yang agak tinggi itu ya. Itu sebenarnya siapa yang buat? Bully siapa yang buat? Yang bully siapa? Yang sampai pulang. Nah.
Maksud abang tuh dia bully siapa? Oh, dia dibully. Siapa? Badan. Yang penting bully membully jangan. Karena kalian percuma dah. Sudah ngapal 7 hari kalian rusak dengan bully-bully kayak itu. Nah, hilang hafalan kalian enggak bisa nyampe hafalan dengan habis. Ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa? Nabi sejahat-jahat apapun orang, ada adik ingat. Entah mungkin abang di Mesir ingat pesan abang. Ya. Nabi Muhammad ini abang kewakilan dari guru abang dan abang baca di sini. Nabi sejahat-jahat apapun orang tidak pernah membuli. Dan Nabi tidak pernah membalas bully itu. Coba berapa banyak bullying yang ditimpa kepada Nabi? Sampai Nabi alaihi salatu wassalam sangkingkan banyaknya menerima bulian itu, beliau tetap santai menjalankan dakwah. Beliau tetap santai menyebarkan. Jadi ada sekalian nih, Islam semua kan? Iya. Min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apa artinya? Di antara sebaik-baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Jadi paham ya? Jangan bully-bully lagi. Ya. Itu yang ketiga. Tiga aja pesan abang. Abang harap pulang dari sini. Nah, nih. Ini kelakuan siapa nih? Quran kok bisa corak lantai. Jadi ada yang mau dengar cerita? Belum abang tutup, mau dengar cerita? Oh. Jadi ada cerita salah seorang ahli maksiat. Ketika ahli maksiat itu berjalan, dia nampak tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang dia lakukan? Dia ambil tulisan itu dan dia kasih minyak wangi. Dan apa yang terjadi adik-adik? Dia malamnya bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab mimpi dialah kepada Rasulullah, dia itu bertaubat. Ya, adik-adik sekalian, kalau kita ketemu begitu, simpan baik-baik. Simpan. Jangan dibuang ke tempat sampah. Masa kita menghina Allah dengan membuang Al-Quran ke tempat sampah? Enggak baik kan? Jadi abang pesan di sini, ya, abang bukan tua di sini, tapi abang juga merasa seperti kalian. Abang sudah pernah merasakan apa yang kalian rasakan di pondok. Sudah abang rasakan, walaupun abang waktu itu cuma 3 bulan. Pukul abang, semuanya sudah abang rasakan. Hidup itu keras. Ini dia kelas 6 semua, ada yang kelas 5. Ada yang kelas 5. Nanti kalau udah kalian masuk pondok, ingat apa nama? Baik-baiklah, jaga sikap kita, jaga akhlak kita. Ada satu pepatah bagus. Amilin nasa apa lupa. Tapi kalau terjemahnya gini. Amilin nasa, hormati manusia ataupun hargai manusia sebagaimana dia suka dihargai. Apa maksudnya? Kalau kita mau dihargai, hargai orang dulu. Hargai orang. Hargai muslim-muslim. Ada di sekalian. Ya, mengharap abis ini, abis abang kasih pesan ini, salam sambut. Dan satu lagi, abang ajarin cara salam. Coba, salam, antum salam di mana? Salam. Nah, ini benar. Tapi tambah lagi, ke sini. Baru itu ke sini. Nah, ke sini dulu baru ke sini. Yang pertama, ta'adduban. Menunjukkan bahwa itu adab kita kepada orang tua. Yang kedua, takarruman. Takarruman maknanya memuliakan. Paham? Salamnya berurut. Ya, berbaris. Oke? Okay? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada adik sekalian keluar dari ataupun keluarlah dari tempatnya. Keluar dari sini menjadi hafid insyaallah ya. Amin. Abang tuh sayang sama adik-adik sekalian. Bukan abang marah gimana. Kadang abang kesal jengkel juga lihat. Hah? Lihat-lihat cita-cita. Abang maklum. Abang kalian-kalian ini masih kecil-kecil. Tapi cobalah kita biasakan berakhlak dan beradab agar menunjukkan bahwa kita adalah mungkin ketika kita keluar sekolah di mana di evakuo. Oke? Okay? Masa anak evakuo akhlaknya kayak gini. Itu enggak bagus. Insyaallah. Dan
Abang doakan adik-adik sekalian mudah-mudahan jadi ulama. Amin. Cita-cita jadi dokter, insya Allah jadi dokter. Amin. Jadi presiden, mudah-mudahan jadi presiden. Amin. Dan semua apapun cita-cita adik-adik. Abang doakan. Allahumma faqihum fiddin. Allahumma faqihum fiddin. Allahumma faqihum fiddin. Allahumma faqihum fiddin wa 'allimhum ta'wil. Adik-adik kalau mau tahu, itu doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Di setiap amalan doa yang telah orang guru-guru Abang berikan, tetap ini yang sampai sekarang masih lengket. Karena doanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Okay. Ya. Sampai di rumah jangan tinggal Qur'annya. Mau semalas-malas apapun kita tetap baca Qur'an walaupun satu lembar. Walaupun satu ayat, walaupun satu halaman, tetap baca. Ya. Tapi kalau memang semangatnya tambah. Jangan hitung berapa lembarnya. Jangan tuh. Kalau ngafal jangan hitung berapa halamannya. Baca aja, ngafal aja, nanti terasa lama-lama kan gini namanya. Insyaallah paham? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam muslimnya.